So guys, jadi hari ini gua pulang nih. Tadi habis dari Pura Gunung Salak itu langsung ke kliniknya dia. Bakal kangen enggak sama aku? Hah? Bakal kangen enggak sama aku? Ini pertanyaan apa, guys? Kangen dong. Kangen main-main. Hati-hati ya. Ya. Apa sih ini? Jangan nangis ya, bos. Bos jangan nangis. Iya. Iya, siapa anak buah? Kamu bilangin aku bos. Mana bilang akunya ini? Bentar lagi. Sebenarnya itu sih, gua sebenarnya nggak pengen pulang hari ini karena capek gila kan. Tapi iya, berhubung di tempat guanya tanggal 15 mau ada undangan, jadinya harus buru-buru balik gitu supaya bisa sembahyang. Enggak, siapa yang nangis? Itu matanya merah. Merah karena bahagia. Oh, pengen unta. Ya, ya di sinilah tempat dia kerja nih. Dia kerja itu di Bogor, di klinik apa ya? Klinik sini. Enggak, nama kliniknya apa? Klinik apa ya? Klinik Sabta Medika. Klinik itu ada di Bogor ya? Di Bogor dah. Klinik Persalinan. Ada umumnya itu? Di sini ada umumnya. Ini benar di Bogor kan? Bogor itu pasti luas ya? Bisa pas kita kemarin. Ini tuh dekat sama bekas. Pas banget ujungnya Bogor. Awalnya Bogor itu loh. Ujungnya Bekasi. Jadi samping sana dikit tuh udah Bekasi. Aku lagi ini nih, lagi nungguin grab car, gop car. Oh, keren. Lama banget nyampainya. Sambil nungguin gop car, aku bikin video real time aja beberapa menit. Sebenarnya dia juga pasti capek, dia capek, aku yakin pasti capek karena di sana itu kemarin sembahyang naik tonggol sampai ke gunung. Mungkin buat kalian yang udah nonton video-video sebelumnya itu, ya maafkanlah saya kalau kalian itu kebaperan. Kita bikin lagi video. Nggak tahu nih aku bakalan kesini kapan lagi. Begitu. Pokoknya kalau rame di komentar, like-nya banyak, aku bakal usahain kesini lagi. Iya enggak? Bikin babel. Pokoknya kalian komen aja di bawah, banyakin komennya. Datang lagi beli, gituin. Oke? Okay? Apa sih? pokoknya bakal aku tempatin kalau seumpamanya komennya itu banyak. Komennya banyak dan komennya banyak dan itu mungkin kalau komen-komen yang negatif itu nggak bakal aku respon. Komen-komen yang positif aja yang aku respon begitu, karena hal negatif itu nggak perlu ditanggepin begitu. Mana masterku ya? Oh iya, antara itu mobilnya, guys. Oh. Ini itu gokarnya udah nyampe. Ini gokar ya?
Bentar ya, tunggu bentar ya. Oh, akhirnya aku pulang. Welcome to Lampung. Aku dari Lampung, guys. Tepatnya dari Wai Kanan. Mana ini dia? Halan ke belakang. Kasihan mamang punya. Kasihan mamang gokarnya. So guys, jadi ini gua mau pamit dulu. Kamu mati dulu. Mau pamit dulu sama yang punya klinik, sama yang lainnya. Iya. Di sini gelap banget. Dulu kamu sih dulu situ. Ini siapa di sini nih? Astaga, di sini panik cara. Ya, maaf ya, Mbak. Enggak tahu bidan siapa namanya. Ini aku mau izin dulu sama yang punya klinik. Abah siapa enggak tahu namanya. Oh. Ini dia banyak. Oh, ya apa? Pulang pamit. Ini yang punya klinik. Nonton aja nanti di channel YouTube. Oke, siap. Ayo. Ya, sama-sama. Kang pulang. Ya udah biar akrab lah. Yang lainnya, aku pulang. Iya, tapi. Oh. Jangan. Berantakan banget kamarnya. Mana bidan ratu? Ini bidan ratu, pamit dulu. Ya mana bidan ratu ini? Itu bidan ratu tuh. Oh. Pamit. Teh, ini pamit juga. Berantakan banget. Kamu jangan gitu, wi. Gila sih momen-momen pulangku ini disambut sangat meriah. Udah ya, bawain ini ya. Kapan lagi bisa bawa ini nih? Itu maskernya? Oh ya, ambilin. Waduh. Ini mamang gokarnya bakalan ini nih, lama banget nungguinnya. Itu mamang gokarnya sabar. Jadinya ya. Hah? Ya enggak apa-apa. Digabungin. Pegang dulu bentar. Jadi masker itu harus digabung ya, supaya lebih aman. Begitu. Yaudah, bawain itu ku. Kapan lagi itu dibawain sama dia? Nah, YouTube tuh bawahnya gini, guys. Yaudah, aku pulang. Dia jadi tuku. Jadi bodyguard. Taruh dulu kesana, aduh. Udah aku pulang. Ayo maaf ya kak. Aduh. Taruh di sini ya kak. Belakang aja nggak apa-apa. Jelas. Kenakan. Oh iya deh. Belakang. Nah. Udah ya. Aku pulang. Ya udah mungkin segitu aja guys, aku mau balik dulu nih karena ya gimana ya, namanya aja LDR-an ya kayak gitu, ada saatnya ketemu, ada saatnya berpisah. Ya udah mungkin segitu dulu, yuk. Setia, percaya cinta kita abadi.